Nasra Azan Ismail, ahli Majlis Pimpinan Pusat Keadilan untuk menyampaikan ucapan. Silakan. Oh ya Allah, ada sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, tachahau, nandri maragam. Saya ucap terima kasih kepada pengurusi majlis kerana memberi peluang kepada saya. Nama saya Azan Ismail daripada negeri Terengganu. Tahu negeri Terengganu, negeri yang diperintah oleh PAS. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Tahu eh? Negeri yang kalau dicerita berkenaan dengan suasana pentadbiran oleh kerajaan yang diketuai oleh PAS, memang saya boleh bercakap atas pentas malam ni, orang lain kurang sikit bercakap pasal tu. Saya mengalu-alukan kehadiran Timbalan Ketua Menteri satu, pimpinan daripada EXCO, ADUN dan juga Barisan Nasional pun ada, ya, daripada MIC. Kita ada PKR, DAP, Amanah yang tadi telah berucap lebih awal. Saya ucap juga rasa bersyukur kerana malam ni cuacanya bagus. Kita 6 hari bulan ni sebenarnya satu tugasan saja, iaitu untuk memangkah, memilih siapa yang patutnya kita hantar dalam Dewan Undangan Negeri Sungai Bakap. Orangnya dua orang saja, kali ini hanya dua. Satu adalah Dr. Joe yang mewakili Harapan bersama Kerajaan Perpaduan. Betul atau tidak? Nombornya satu. Yang satu lagi adalah Saudara Abidin yang mewakili parti PAS dalam Perikatan Nasional. Betul atau tidak? Jadi sebenarnya pemilihan kali ini adalah diwakili oleh parti PKR bertanding melawan parti PAS. Jangan lupa, yang Perikatan Nasional itu sebenarnya diwakili oleh PAS, parti PAS, parti hijau. Parti yang macam saya alami di Terengganu tu, yang dia cerita pada semua rakyat Terengganu apa dia nak buat. Oleh kerana dia sedar di Terengganu tu 89% adalah orang Melayu, jadi dia guna semua sentimen berkenaan agama, tak ada banyak cerita berkenaan ekonomi, cara nak menguruskan dana negeri tak banyak, dia cerita pasal agama saja. Jadi kita tak nak di Sungai Bakap ini, terutama di Puteri Gunung ini, kita tersilap atau terkhilaf membuat perhitungan. Kerana kita terpaksa memilih. Kita tak boleh kata nak buat perbandingan, atau ada orang kata jangan kita banding antara orang ni, parti ni, personaliti ni. Tidak. Sebenarnya pilihan raya memang menjadi kewajipan kita untuk membuat perbandingan, kerana kita akan buat keputusan. Kita buat keputusan berdasarkan kepada penilaian kita terhadap calon, kerana calon itu yang mewakili parti yang dihantar untuk bertanding dalam pilihan raya kali ini. Dan kita kena ingat, pada kali ini calon itu satu mewakili PAS, satu mewakili PKR untuk Kerajaan Perpaduan dan Pakatan Harapan. Betul atau tidak? Jadi itulah pertimbangan yang kita kena buat, kena fikir. Dan pada 6 hari bulan kita kena buat keputusan dengan mengundi, memangkah satu saja. Kalau dah satu, tak usah fikir banyak. Kita fikir satu, nombor satu je. Boleh tak? Boleh. Nombor satu je. Jangan tengok nombor dua lah. Nombor satu senang, supaya kita tak buang masa. We have the most only 30 seconds to decide on that day. Kita masuk dalam tu, dapat kertas, kita pangkah, kita keluar. It's only 30 seconds. Baik. Sekarang ini, kalau kita tengok di antara kedua-dua parti yang diwakili, kita tak payah malam ni kita cerita berkenaan dengan Pakatan Harapan atau Parti Keadilan. Kerana semua orang tahu sekarang negara diperintah, diketuai, ditadbir oleh Parti Pakatan Harapan bersama dengan Barisan Nasional, Parti Kerajaan Perpaduan. Semua orang dah tahu. Perdana Menteri siang malam tak pernah duduk diam. Seminggu dua tiga kali akan keluar negara untuk mencari pasaran baru, marketing untuk Malaysia, untuk mencari pemelabur, untuk memulihkan ekonomi negara yang selama hari ini dah terketinggalan, boleh dikatakan hampir
15 tahun sekurang-kurangnya ke belakang. We have suffering enough about what we are experiencing for the past 15 years. Jadi Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengambil langkah segera, tak boleh tunggu lagi. Kerana kita tengok kedudukan dalam negara, negara kita ni ada orang Melayu, ada orang Cina, ada India, ada Kadazan, macam-macam bangsa, Siam tak siapa semua ada. Dia dah cakap perkara pertama yang nak buat sehingga kepada penghujung tahun ataupun sehingga bulan April baru ni, dan ada extension sikit untuk menyelesaikan isu kemiskinan tegar. Banyak negeri, terutama di bawah pentadbiran kerajaan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional, kita telah berjaya menyelesaikan isu tu. Cuma yang ada yang tak dapat diselesaikan isu tu, negeri-negeri yang ditadbir oleh negeri PAS dengan Perikatan Nasional. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Terutama Terengganu, negeri yang saya datang ni sebenarnya, sehingga pada 31 Disember baru ni, bukannya bertambah kurang miskin tegar. The hardcore poor actually makin tinggi. Makin tinggi lagi di bawah pentadbiran PAS. Sebab itu pilihan raya ni, pilihan raya untuk membuat penilaian. Penilaian kepada memilih siapa yang boleh membantu untuk membaiki kedudukan kita, terutama kedudukan ekonomi di kalangan kita semua. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, kita tengok kerajaan Perikatan Nasional, kerajaan yang telah pun memerintah secara tebuk atap. Betul tak? Betul atau tidak? Ni tebuk atap ni sebenarnya bunyi dia simple saja. Tapi yang kita duduk bising bercerita tentang untuk menguruskan semula subsidi ni, sebenarnya kita nak menguruskan menutup kebocoran, ketirisan. Samalah juga macam tirisnya atap. Atap rumah kita ni tuan-tuan, kalau kita tak tutup kebocoran, bila hujan datang, basah kepala kita. Nak tidur pun tak boleh. Sebab itu kita kena uruskan subsidi kita untuk mengelakkan ketirisan. Tiris ni sebenarnya akibat apa? Akibat tebuk atap lah. Tebuk atap. Tebuk atap yang menghasilkan ketirisan. Jadi kita terpaksa buat semula, agihkan semula, tarik atap tu bahagian yang tinggi, yang berlapis tu tarik semula menutup kebocoran. Supaya kita tak tiris, supaya kita tak kena hujan. Betul atau tidak? So we are doing it now. Bukannya menarik subsidi, sebenarnya susun semula untuk tutup kebocoran itu. Itu yang kita perlu fahami. Dan saya minta kepada kawan-kawan kita di Puteri Gunung ni, cuba beri penjelasan yang ringkas ini kepada kawan-kawan kita, supaya kita tidak terpengaruh dengan da'yah, dengan penerangan yang katakan kita ni telah ditarik subsidi. Sebenarnya tak betul. Jumlah subsidi masih sama. Cuma kita agihkan semula kepada yang lebih layak, yang selama ini tak dapat. Orang miskin banyak lagi yang tak dapat. Kenapa yang kaya selama hari ini berpuluh tahun dia dapat berterusan saja? Sedangkan sebelum ni tak ada keberanian oleh pimpinan untuk menstrukturkan semula. Ini baru kali pertama Perdana Menteri mengambil langkah untuk strukturkan semula supaya dia menjadi adil kepada semua rakyat, terutama rakyat yang susah B40, terutama juga yang paling bawah dalam sistem ekonomi kita. Kita kena buat semula. Jadi itulah antara langkah yang kita ambil. Kita jangan fikir lagi mana-mana calon yang datang daripada kerajaan yang pernah ada masalah tebuk atap ni, jangan kita bagi dia. Jangan kita bagi dia tempat, jangan kita bagi dia peluang, kerana Mungkin perangai tebuk atap ni akan berulang dan dia menjantarkan kesusahan pada kita semua. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Boleh janji tak 6 Mei bulan ni jangan tengok, jangan beri muka langsung kepada yang mewakili kerajaan pernah membuat masalah menebuk atap dalam negara kita. Episod tebuk atap kita kena tutup. Kita tak boleh biarkan lagi. Saya rasa pilihan raya ni tak ada dah cerita berkenaan dengan menang je Sungai Bakap, kerajaan akan bertukar. Kalau ada lagi, kita kena cek orang ni sama ada kita nak tengok dia ambil ketum atau tidak. Ya, yeah? Jadi saya rasa kita dah agak confidence dan agak tetap
dengan pendirian kita pada 6 bulan. Jangan buang masa. Saya fikir di sini antara komposisi yang paling ramai pengundi di Puteri Gunung. Saya minta semangat Puteri Gunung. Puteri Gunung ni pahlawan tau. Pahlawan. Semangat Puteri Gunung diturunkan, dibawa dengan warna merahnya. Kita turun pada 6 bulan. Kita buat satu gelombang yang besar, memberi kemenangan yang besar kepada calon kita, Dr. Johari, untuk diangkat sebagai adun Sungai Bakap selepas 6 bulan Julai ini. Boleh atau tidak? Boleh janji? Calon ada kat situ kan? Dah sampai dah? Okey. InsyaAllah kita bagi komitmen, kita bekerja dalam masa beberapa hari lagi untuk tujuan yang satu, iaitu Dr. Joe sebagai calon mewakili Pakatan Harapan dan Kerajaan Perpaduan untuk menambah lagi satu kursi dan memberi keyakinan baru kepada Perdana Menteri dan juga kepimpinan negara untuk lebih confidence lagi menguruskan negara ke tahap yang lebih baik. Boleh atau tidak? Cikgu Joe adalah calon nombor. Jadi kita fikir satu saja, jangan fikir banyak, satu saja, iaitu calon Dr. Joe pada 6 bulan. Boleh tak? Terima kasih banyak. Lawan tetap. Terima kasih.